Karena apa? Doa mereka penting untuk perjuangan membangun bangsa dan negara kita. Bertemulah saya Mas Anies, belum saya ceritain Mas Anies ini. Di Tidore itu salah seorang kiai yang sepuh, sederhana sekali. Kemudian biasa diskusi, silaturahmi, kemudian mohon doa. Nah, sebelum pulang itu beliau bilang, dalam mata batin saya, sampean ini Pak Muhaimin, pasangannya adalah Anies Baswedan. Setahun yang lalu. Namanya nanti saya kasih tertulis saja, khawatir pada kesana semua. Kalau yang kesana ini enggak apa-apa. Nanti yang lain-lain kesana juga. Jadi hari ini kan musim gerbol, jadi nanti khawatir dergerbol. Jadi itulah perjalanan yang pertama. Perjalanan yang kedua 2021. Kiai saya, Kiai Raholil As'ad dari Situbondo memanggil saya dan memang menyampaikan bahwa saya minta kamu berpasangan dengan Mas Anies. Mas Anies masih gubernur waktu itu. Saya bilang, saya tidak menjawab dan saya tidak menerima juga, saya tidak menolak. Karena di PKB itu tugasnya dua. Membaca kabar langit tetapi juga mencocokkan kabar bumi. Itu tugasnya di situ. Nah, di sini ada ahlinya tapi saya tidak kasih tahu siapa orangnya. Khawatir nanti dia buka praktek di sini. Jadi tugas PKB itu mencocokkan kabar langit dengan kabar bumi. Makanya saya lihat perintah Kiai Khalil ini kabar langit tapi kok buminya agak gelap gitu. Karena kadang-kadang kalau kita konsultasi ke kiai, kabar buminya bagus ini, prospeknya menarik. Tapi begitu dicek di langit, nggak ada harapan. Itu terbukti. Saya menganalisa dengan teman-teman, ini kabar baiknya di sini nih. Kita bawa ke kiai-kiai, di depan kiai-kiai. Enggak kok, nggak kelihatan. Terus, nggak kelihatan, kabar langitnya nggak kelihatan. Ini buminya kelihatan, saya bilang. Langitnya nggak kelihatan. Nah, itulah. Jadi tugas PKB memang agak berat, mencocokkan kabar langit dengan kabar bumi. Nah, dari situ kami bisa merenungkan dan melihat kabar bumi itu belum menampakkan tanda-tanda. Karena ikhtiar bumi adalah menjadi fakta yang harus terus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Maka pada suatu hari setelah ketemu Bang Surya, kami dalam waktu 2 hari yang sangat singkat mengkontak seluruh sesepuh, mengkontak seluruh Dewan Suro, mengkontak seluruh kader yang menjadi penting. Kebetulan lagi berkumpul di Jakarta para ketua-ketua PKB se-Indonesia. Kemudian hasil pembicaraan dengan Bang Surya itulah kami minta waktu 2 hari untuk bisa memastikan bahwa kabar langit dan kabar bumi itu cocok. Salah satu yang menarik, salah satu kiai sekretaris Dewan Suro DPW Jawa Tengah sedang umroh. Dan kemudian saya telepon, kiai ini ada perkembangan begini, tolong saya minta persetujuan atau setidaknya kabar menurut panjenengan bagaimana. Kasih waktu saya 1/2 hari, nanti saya kabari. Dan ternyata setelah beliau 1/2 hari berpikir dan istikharah, saya dikabari, laksanakan, lanjutkan, pilihan dengan Anies Baswedan adalah pilihan terbaik. Kalau di PKB itu bukan hanya nanya itu, ayatnya apa kiai? Ayatnya apa? Kiai Badawi jawab, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan satu ayat lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya enggak usah terjemahkan, ternyata ayat yang kedua ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di situ ada PKS di situ ternyata. Nah, gitu kira-kira gitu. Nah, wa ta'awanu, loh, saya ini enggak ngarang, ini asli. Pokoknya yang biru-biru itu biru-biru. Albirri. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, silakan kalau PKS nggak percaya dengan ayat ini monggo. Silakan. Ya, kita sih monggo mawon itu ya. Dan saya yakin ayat yang kedua ini, aha, ini disebut sebagai, kalau yang belum tahu saya terjemahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Welcome, mari bareng-bareng menyongsong Indonesia yang lebih maju dan adil. Kira-kira gitulah, kira-kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, para hadirin yang saya muliakan, itulah kemudian takdir membawa pada pilihan yang tentu tidak mudah, tetapi ini pilihan terbaik yang saya yakin kami ingin berharap PKS memahami pilihan kami ini dan bersama-sama menyongsong Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Seperti halnya cita-cita PKS, sama dengan cita-cita PKB, sama dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan, partai keadilan, sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kami berharap semoga saya dan teman-teman PKB, juga harapan dari teman-teman Partai Nasdem, bisa disambut baik bersama-sama, dan kami menyatakan siap bersama-sama bergabung dalam koalisi ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk cita-cita Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. PKB tentu sangat berbahagia dan bersyukur apabila kebersamaan ini benar-benar terwujud dan kemudian bekerja bersama-sama, melaksanakan perjuangan bersama-sama bagi terwujudnya cita-cita kita semua. Rakyat kita sungguh sangat menunggu jawaban-jawaban yang tepat bagi upaya kita semua sebagai partai-partai untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, demokrasi yang adil, demokrasi yang memberikan harapan bagi terwujudnya kemakmuran masyarakat. Terima kasih kepada Pak Presiden PKS atas waktu dan penyambutannya. Saya berdoa moga-moga rapat Majelis Syura yang akan dilaksanakan benar-benar menerima kehadiran kami sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perjuangan bersama-sama. Amin. Jadi jangan lupa, semoga Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Amin kan apapun yang menjadi kehendak amin kita. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Hadirin yang berbahagia, langsung kami mohon